Sidang Senat terbuka dalam rangka Disnatalis ke-61 digelar pihak Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado di Auditorium Unsrat Senin pagi. Kegiatan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara, Rektor Unsrat, anggota Senat Fakultas Hukum, staf, dosen, serta mahasiswa. Pada sidang Senat terbuka, Kapolda Sulut Irjen Pol Remingus Sigit Tri Haryanto tampil membawakan orasi ilmiah tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila guna penguatan penegak hukum dalam menuju Indonesia maju. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado, Flora Kalalo, dalam laporannya menyampaikan berbagai prestasi yang sudah diraih Fakultas Hukum. Seluruh civitas Fakultas Hukum juga dihimbau mampu menjadi pelaku edukatif yang selalu berinovasi dan mampu mengimbangi kemajuan zaman yang tidak terduga. Yang ditekankan dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa, mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila, kampus bebas korupsi dan anti radikalisme. Ya. Dan ke depan Fakultas Hukum akan berkolaborasi dengan Polda Sulut. Tema Disnatalis ke-61 ini dikhususkan pada Pancasila sebagai jiwa merajut persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aldi Pasqual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.